Bagi saya ini adalah satu situasi yang mengejutlah. Sebab kita datang pagi macam normal, lepas tu semalam kita training pun macam biasa. Tiba-tiba datang pagi ni dia masuk dressing room, dia menyatakan bahawa dia tidak akan bersama kita lagi kan. Jadi pada pertama ni kita ingat dia nak prank kita orang ke apa kan. Jadi kita pun sajalah bergurau dengan dia. Tapi makin lama dia punya speech tu kita boleh nampak dia serius. So memang terkejutlah, tak boleh nak terima sebab saya keluar dari Perak, satu situasi yang susah untuk saya. Saya datang ke sini, dia jaga baik. Dia bagi saya perasaan yang saya berada di home state macam tu. Dia bagi satu family bonding dalam team. Dia menjaga kebajikan player, dia fight untuk players. Apa-apa masalah kita boleh duduk berbincang dengan dia. Jadi dia macam satu status father dalam club ni. Dia memainkan peranan dia dengan baik. Bila dia jadi seorang coach, very good win tactical, set pieces. Bila menjadi kepada keperluan pemain, dia jadi seorang bapa yang bertanggungjawab. Dia menjaga player semua. Jadi untuk memikirkan ketiadaan dia memang satu benda yang sukar. Bukan untuk saya seorang lah. Bagi saya percaya semua player dalam pasukan ni akan merasai lah. Siapa-siapa yang pernah main bawah dia akan ketahui cara dia, macam mana dia. So sedih lah. Amat sedih lah. Sepanjang 2-3 tahun you dengan dia, apa yang you tak pernah lupa lah? Momen you dengan dia? Bagi saya, momen yang saya tak boleh lupa adalah final Piala Malaysia. Dia punya confident level, dia punya kepercayaan kepada players dia, walaupun kita berjumpa dengan satu pasukan yang besar. Dia tidak sekali pun menunjukkan ketakutan. Dia selalu bagi confidence, dia berani, dia bagi motivasi. Dan dia punya, macam saya cakap lah, as a coach, dia punya tactical, dia punya set pieces, one of the best I've ever seen. So dia memang percaya kepada benda-benda ni dan dia buktikan pada malam tu. Dan malam tu adalah satu malam yang memorial untuk saya bersama dia lah. Kita tak boleh digest keputusan Goyan ni. Jadi macam mana players nak face benda ni untuk next game? So digestion tu memang susah. Hari ni training pagi nak start pun kita rasa susah. Tapi professional footballer, kita kena buat kerja kita. As a professional coach, dia sudah lakukan dia punya part. So as a professional player, kami kena buat kita punya part lah. Jadi apa yang kami bincang adalah memang satu situasi yang sukar, tapi training kita kena lakukan, game kita kena hadapi. So walaupun kita tidak bagi 100% dalam game, nanti dia akan mencemarkan nama dia juga sebab selama ni dia yang training kami. So bagi menunjukkan apa yang dia telah terapkan dalam kami dan meninggalkan belakang dalam pasukan KL ni, kita kena bagi satu persembahan yang baik lah dalam game akan datang. Nenek pasti nak bukan asing untuk KL City. Mungkin keputusan bijak buat keputusan dan atau pendapat US player Nenek as a new head coach. Bila kita dapat tahu yang Boyan tidak bersama kita lagi, first question adalah siapa yang akan menggantikan tempat dia. Sebab kita as a players, kita nak tahu. Dan bila kita diberitahu beliau Nenad yang akan menggantikannya, dia meredakan sikit keadaan players lah. Sebab dia bukan asing daripada keluarga KL. Dia one of the part of the history di KL. Dan macam dalam interview lepas yang saya pernah katakan, bila dia meninggalkan KL, dia adalah satu watak yang sangat penting dalam pasukan KL. So sekarang dia sudah keluar mencari ilmu untuk jadi seorang head coach. Selama ini sebab assistant coach dengan head coach totally different. So saya harap dia telah mendapat exposure yang cukup baik di luar negara dan dia boleh terapkan apa yang dia belajar dan lead the team lah. So as a players, kita akan berdiri di belakang dia dan memberi penuh yang kita ada. Dan saya harap dia akan take the father figure from Boyan Hodak dan melakukan tugas dia lah. Platform yang baik untuk KL City bangkit dan lupakan terus kekalahan final Piala FA. Ya, lawan Kelantan kita kena somehow kita kena bagi persembahan yang terbaik sebab liga adalah penting juga untuk kita. Kita kena jaga prestasi kita. Final kalah, ada main bola, menang kalah memang ada, tapi saya bangga dengan tim saya. Dia orang bagi satu tantangan yang kuat. A very good game in the final dan saya rasa bangga dengan semua yang bermain dan memberikan 100%. Lawan Kelantan memang kita fokus nak menang. Bagi kami, kami akan buat yang terbaik dalam setiap perlawanan lah. Bagi kami setiap game adalah macam satu final. Lawan Kelantan ni pun macam satu final juga untuk kita. Dan dengan ketinggalan Boyan pula, kita kena
buat lagi, kena buat extra effort untuk buat yang terbaik lah. Lepas dua home game, dua kali draw, lost point lawan Kelantan, terjangkakan KL 3 mata. Ya, yeah, setiap game kita menjangkakan 3 mata, tapi ada masa rezeki tidak membelai kita kan, kita tak ada nak buat apa. Tapi tidak boleh digunakan sebagai alasan. Last 2 game kita tengah mempelajari apa mistake kita last minute, kelekaan dan sebegitu. Lawan Kelantan, bila kita main di Kelantan pun kita kena last minute juga, kita tengah leading lepas tu seri dua sama. So saya harap kita tidak akan mengulangi kesilapan. Kita dah tahu apa kesilapan kita orang. So we are working on it lah. So harap kita dapat mencapai 3 mata penuh. Alright.